Makassar Forum 2020. Hadirin, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara, bersama-sama kita akan menyaksikan safety induction. Mari kita ikuti beberapa petunjuk berikut ini. Gedung ini telah dilengkapi sarana proteksi dari kebakaran antara lain. Pintu dan tangga darurat. Alat pemadam atau apar hidden box. Titik kumpul. Hal yang harus dilakukan apabila melihat api. Tekan tombol alarm. Hubungi emergency call. Operator tekan 0. Api apar terdekat dan berusaha padamkan api. Jika api tidak padam dan membahayakan diri, selamatkan diri melalui pintu dan tangga darurat menuju titik kumpul dan jangan gunakan lift. Jika terjadi gempa bumi, berikut ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Jauhi benda-benda yang dapat pecah seperti kaca jendela. Segera berlindung di bawah meja untuk menghindari gempa yang dapat menimpa. Hari ini menggambarkan ya, gadis remaja menari dengan gerak guling dan meskipun gerak terlihat modern, namun tetap memadukan tari tradisional sebagai upaya mengenalkan kearifan lokal kepada generasi. Tari negara dari berbagai gerakan tradisional yang dikreasi. Anna Dara Dance. Dance saw the happiness of teenager girl dancing with lively and energetic movement. Even though the movement looked modern, they still make traditional dance to introduce local culture to younger generation. This dance is crafted from various traditional movements that we have been getting modern dance. Dance director Basir Musa Erwin Slam Production Pangi Mamiri Foundation Yama Makar and by Iku Yusuf Maju. Ladies and gentlemen, Anak Dara Dance.
Forum 2020. Hadirin, kita sambut MC kita, Paniji dan Ivar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin Bapak Ibu para tamu kehormatan di tengah-tengah kita. Pertama-tama izinkan kami berdua ingin menyapa jajaran tamu kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto telah bersama di tengah-tengah kita serta dengan Ketua Tim Gerak PKK Kota Makassar Ibu Haja Indira Yusuf Ismail. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rizky Ernadi Wimanda. Selamat pagi, Bapak. Good morning to our distinguished ladies and gentlemen, to all delegates from United Kingdom, from Italy, and then from Netherlands, and from Singapore, Poland, Philippines, Japan, Australia, USA, United Arab Emirates, France and Malaysia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Thank you so much and welcome to Makassar. Baik, kemudian kami juga ingin menyapa kepada Direktur Utama Peruri yang diwakil oleh Direktur Digital Bisnis Peruri, Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili dan juga Forkopimda Kota Makassar atau yang mewakili. Kami ingin menyapa kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di pagi hari ini. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pihak yang sudah mensupport rangkaian acara MIF 2024. Ini terbukti dari banyaknya rangkaian bunga sepanjang jalan menuju ke Hotel Ritz Makassar. Terima kasih atas support yang sangat luar biasa. Baik, hadirin berbahagia, perkenalkan kami berdua akan menjadi pembawa acara dalam event ini. Saya Irfan Ince. Dan saya Faniji mengucapkan selamat datang dalam acara
opening ceremony MIL Makassar Investment Forum 2024. Give a round of applause, everybody. Thank you. Baik, di pagi hari ini untuk bisa mengangkat, mengobarkan semangat kita, hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon duduk kembali. You may sit it. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, masih dalam rangkaian acara opening ceremony Makassar Investment Forum 2024. Pada saat ini bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Irman SAG MSI. Kepada Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakarin aw untha wa ja'alana syu'uban wa qabailan lita'arafu. Shalatu wassalamu ala sayyidina. Ya Allah ya Tuhan. Segala puji serta syukur kami panjatkan kepada-Mu. Segala rahmat dan karunia segala nikmat dan telah Engkau berikan sehingga pada pagi hari Engkau pertemukan kami pada kegiatan Makassar Investment Forum tahun 2024, investasi untuk semua Makassar penyangga kota. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada-Mu kami selalu memohon segala kebaikan. Kebaikan bersama, kebaikan untuk semua bangsa, kebaikan yang tiada henti, melahirkan berbagai kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu kami selalu memohon perlindungan dari segala keburukan. Sallallahu ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Haji Irman SAG MSI yang telah memimpin doa. Baik hadirin berbahagia, di pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan satu video terkait video investasi Kota Makassar. We would like to invite you to join to watch the video is about investment in Makassar City. Ladies and gentlemen, once again, this is video investasi Kota Makassar. Selamat menyaksikan. The future is what we prepare for today. Welcome to Makassar, an enchanting city on the southern coast of Sulawesi Island, Indonesia, known as the city of Angin Mamiri. Makassar is one of the largest metropolitan cities in Indonesia, also known as the gateway to Eastern Indonesia. Its strategic location as the center of trade, services, and industry makes Makassar a great place to invest. Makassar City is not only a place, but also a reflection of the rich history, cultural diversity, and culinary tourism destination in Indonesia. With the friendliness of its people and its alluring charm, Makassar City is always ready to welcome anyone who comes to explore its uniqueness and charm. The industrial estate in Makassar has a green area industrial mission integrated with the port and toll road, while property development in residential areas promises competitive selling value. Increased investment from both domestic and foreign sources is expected to grow rapidly in Makassar City, in accordance with the vision and mission of the City of Makassar, acceleration to realize Makassar as a world city of Sumbere and smart city with strong immunity for all. Every day is your best time. Every place is your investment. Kita berikan aplaus yang meriah, sebuah video investment di Makassar yang bersama-sama kita saksikan untuk bisa menunjukkan bahwa Makassar ini telah melalui itu begitu banyak hal, dan yang pastinya untuk kedepannya akan terus maju bersama dengan Anda yang juga telah hadir dan ikut menjadi bagian dari acara kita. Betul, dan tentu saja kemajuan Kota Makassar ini tidak lepas dari peranan penting sosok yang menjadi pemimpin kita. Betul. Untuk itu hadirin, sembari kita juga akan mengundang, memberikan sambutan untuk kita semua. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Sosok di balik besarnya Kota Makassar tahun 2024 ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa syukrilillah wa lahawla wa laquwata illa billah, wa syuhada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kita hormati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rizky Enardi Wimanda, terima kasih Pak Rizky sudah hadir. Yang saya hormati para anggota Forkompinda Sulawesi Selatan, Pak Dankosek, Bapak Pangdam 14 Hasanuddin atau yang mewakili, Pak Kapolda Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Di sini ada Pak Kakanwil Agama, terima kasih Pak Kakanwil. Yang saya hormati, tamu-tamu kita yang luar biasa.
Vice Ambassador of Singapore, Mr. Terence Teo. Thank you for coming, sir. Konsulat Jenderal Australia. Saya kira ini sudah jadi orang Makassar, atau Tayes. Konsulat Jenderal United States of America, Bapak Christine bersama Pak John. Bersama Pak John. Konsulat Jenderal Filipin. Ini hari beliau akan tampil di F8. Italia Embassy, Head of Economic and Commercial Section, Mr. Giovanni Finarelli. United States Arab Emirates Embassy, Deputy Head of Mission, Mrs. Saima Salem Al-Hepsi. From Poland Embassy, Mr. Lukas Ronggur Pasiholan. Di sini juga hadir Bapak PJ Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Ismail Majid, Direktur Peruri yang diwakili oleh Ibu Direktur Ibu Farah Fitria Rahmayanti, para anggota Forkompinda Kota Makassar, ada Pak Kapolrestabes, ada Pak Dansatrol yang mewakili Pak Dandim, ada yang mewakili Danjon Marinir, Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN yang mewakili, oh Ibu, langsung Ibu Silvia Halim yang ikut dalam online. All these distinguished guests from 13 countries, Singapore, Netherlands, Italy, Philippines, United Kingdom, United States of America, Japan, Poland, United Emirates Arab, Malaysia, India, Australia, and France. Para bupati dan wali kota se-Indonesia yang hadir, Direktur Perencanaan SDA BKPM, Ibu Ratih Purbasari Tania, pimpinan PT Global, Yuredi Perkasa, Ketua Badan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Abji Sulampua, dan seluruh bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sempat hadir dalam Makassar Investment Forum ini. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Makassar and thank you for your participation in Makassar Investment Forum MIF 2024. And you present at the opening of Makassar International Aid Festival and Forum last night. The Makassar City Government is delightful and honored to carry out the third MIF. MIF in Makassar's initiative and is part of the Pinisik Sultan Forum, the South Sulawesi Investment Forum. Today, Makassar Investment Forum has emphasis on investment for all Makassar as a supporting city to Nusantara capital. MIFs of cities and regencies throughout Sulawesi region with foreign investors through embassies and consulate general. Now, in this room, we have 13 participating countries, including Australia, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Philippines, Singapore, South Korea, UK, United Arab Emirates, Hong Kong, Poland, and USA. MIF 2024 want to establish business and investment contact between foreign investor and city regency government through investment seminar, one-on-one business matching, and investment promotion. The main objective of MIF is to support the sustainability of economic growth and urban development, acceleration of technology transfer,
and quality improvement of human resources in participating cities and agencies. As such, we offer Makassar City as perfect place for investment. With the city economic growth before the last month, 5.4%, and the inflation rate 1.7%. The spread of 3.7% shows Makassar investment environment is very healthy. This healthy condition is strengthened by the World Survey awarding Makassar Smart City Index ranking 115 from 145 global cities. Also, as the best city ranking 454 from 10,000 cities in the world. Lastly, Makassar is surveyed to be one of the happiest city in the world and the happiest city in Indonesia. The ranking is 234 between 500 cities in the world. As the economic center of South Sulawesi province, Makassar has shown its resilient and quick recovery from the COVID pandemic. Not only aiming for the resilient city, Makassar is now undertaking effort to be a low carbon city, starting from the converting our fuel vehicle to EV, urban farming in the tourism LA, waste to energy, green infrastructure, and soon solar energy for all our public schools. The city is the center of economic, social, and cultural activities in the region Maminasata. Maminasata is the Metro Makassar, Metropolitan Makassar, South Sulawesi. Sulawesi is the gateway to Eastern Indonesia with an international airport and the second largest port in Indonesia. Makassar is the best place for investment. The city indeed wants to become the bridging of investment interests of fellow cities and regencies in the Eastern Indonesia and the worldwide investor. Now that Makassar will be neighboring to Nusantara, the new capital, the city's positioning is more very strategic. Makassar Nusantara flight takes only 45 minutes. Makassar want to be the second home of Nusantara resident, agriculture and mining support, education and health support. And the place for Nusantara people first of its ability to carry out national and international events, such as Asian Mayor Forum 2018, the Multilateral NAFAR Exercise Komodo 2033, and the annual Makassar International Egg Festival and Forum. Such international events achieve the vision investment are required. We offer you potential investment such as Japarate. Japarate is the skywalk. We want to make the new our development area around our coastal line. Makassar has a 35 kilometers long coastal line. Japarate is the commercial and tourism center. Now, listed in BKPM. And the reclamation project for the climate change risk mitigations right now. There are 5 hectares and the new reclamation area from the required 5,000 hectares. This is very good to making
new development area, new city, green city around our coastal line. We hope MIF 2024 not only assists the increasing investment potential in Makassar, but also in Sulawesi cities and regions. Together we can explore investment opportunity in our area, and together we can exchange benefit of the investment. Ladies and gentlemen, this is the open air. Every day is your best time. Everywhere is your best investment. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Wali Kota Makassar untuk tetap berada di atas panggung untuk melaksanakan opening ceremony dari Makassar Investment Forum 2024 yang akan ditandai dengan penabuhan gendang. Baik, dan kesempatan kali ini untuk bergabung di atas panggung dengan hormat kami mengundang kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rizky Ernadi Wimanda. Kami persilakan untuk naik atas panggung, Bapak. Dan kami juga mengundang kepada Deputy Head of Mission of the Embassy of United Arab Emirates, Mrs. Saima Salim Al-Habsi. We would like to invite you to join us on the stage. And also we would like to invite Deputy Chief of Mission and Ministry, Chancellor of Singapore Embassy, Mr. Teres Teo. We would like to invite you to the stage. And then we would like to invite Mr. Todd Diaz from Consul General Australia in Makassar. Please, we would like to invite you to join for the opening ceremony MIF Makassar Investment Forum 2024. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan opening ceremony dari Makassar Investment Forum 2024. Kami persilakan Bapak untuk mengambil tempat pada gendang masing-masing. Silakan Bapak. Dan untuk melaksanakan penabuhan gendang ini, kami akan memandu dengan menghitung mundur dengan hitungan dari kami berdua. Yes, we will counting down to roll the drum. Baik. Take your place. Oke, hadirin sesaat lagi kita bersama-sama memasuki acara opening ceremony IMF 2024. And ladies and gentlemen, we will counting down for the ceremonial. Ladies and gentlemen. Alright, take your place once again. Let's see. Okay. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita akan segera menyaksikan opening ceremony of MIF Makassar Investment Forum 2024 melalui hitungan dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Makassar Investment Forum 2024 is starting! Investment for all! Makassar, penyangga ibu kota negara Indonesia! Alright, what a great moment. And we would like to ask you to keep on the stage untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Stay with us. Kami mohon tetap bersama terlebih dahulu. Yes. Okay, kita berfoto bersama dahulu. Silakan. Because this is a very great moment. All right. Let's keep this moment together for a while. Like, we would like to invite also other delegates from the United States. We would like to invite you to join us on the stage. And then from Italy, Netherlands, and then Poland, Philippines, Japan, USA, and then France and Malaysia. For all the distinguished ladies and gentlemen, we would like to invite you to join us on the stage. And also kita juga mengundang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail untuk berada di atas panggung. Baik. Serta kami mengundang kepada yang mewakili penjabat gubernur Sulawesi Selatan, PLH, Kepala DPM PT PSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengundang kepada perwakilan dari Peruri untuk
juga bergabung bersama di atas panggung untuk berfoto bersama Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Baik, hadirin yang berbahagia, ini adalah momen yang luar biasa di pagi hari ini, opening ceremony untuk MIF Makassar Investment Forum 2024. Dan ini saat sekarang ini kami akan mengajak Anda, teman-teman dari media cetak elektronik maupun online, untuk bisa mengabadikan momen di pagi hari ini. Silakan. Dan hadirin, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang... Let's give round applause. Kita akan melaksanakan acara ini sampai sore nanti dengan pembicara-pembicara hebat, narasumber-narasumber hebat, yes, yang tentu saja akan menjawab Kota Makassar sebagai penyangga IKN Ibu Kota Negara pastinya. Terima kasih sekali. Baik, kita berikan plus yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Baik, mohon tetap berada di atas panggung, Bapak, karena ada sesi foto yang kedua berikutnya. Baik, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Kami mengundang kepada... Thank you so much for all the delegates. Thank you for all the embassy. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Bapak dan Ibu. Serta Bapak Rizky tetap berada di atas panggung. Kami berikutnya akan mengundang sesi foto yang kedua kepada Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda Kota Makassar untuk berfoto bersama. Kami persilakan. Baik, momen spesial di pagi hari ini juga kembali kita akan saksikan bersama-sama hadirin. Berfoto bersama di pembukaan Makassar Investment Forum 2024. Baik, kita persilakan untuk berfotonya di kepal ke depan Bapak Ibu untuk Makassar 2024 sebagai Makassar penyangga IKN Ibu Kota Negara. Betul sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang... Ini adalah sebuah sinergi yang luar biasa yang kita bisa lihat bersama. Bersama dengan seluruh stakeholders yang juga ikut terus mendukung program-program dari Pemkot. Kami mohon kesediaan Wali Kota Makassar dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Rizky, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto tetap di atas panggung. Ibu Indira, kami persilahkan untuk kembali ke tempat Ibu. Bapak Rizky, mohon maaf, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar, karena selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU bersama dengan Abji dan Everready. Betul, ini adalah MOU bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ya. Untuk itu kami mengundang kepada Ketua Abji Sulampua, Bapak Abdul Malik, untuk bersama-sama bergabung di atas panggung. Dan kami juga mengundang dengan hormat kepada perwakilan elektrik PHSL Ready, Bapak Wisnu Aji Prabowo, selaku Direktur PT Global Everready Perkasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, hadirin, kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU terkait kerjasama penyediaan internet Kota Makassar. Dan juga penandatanganan kerjasama feasibility study kelayakan Metro Capital di Makassar. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk menuju ke tempat penandatanganan MOU. Sementara Bapak Rizky, kami mohon kesediaannya untuk menyaksikan secara langsung penandatanganan MOU kerjasama pemerintah Kota Makassar dan Abji dan juga Ivredi. Ya, hadirin, inilah dia penandatanganan MOU sekali lagi. Kerjasama Pemkot dan Abji terkait kerjasama penyediaan internet di Kota Makassar dan juga Pemkot beserta Everready dalam kerjasama visibility studi kelayakan Metro Kapsul di Makassar. Wow, berarti ada proyek besar ya yang akan ada di Kota Makassar. Betul. Salah satunya adalah Metro Kapsul di Makassar. Yes. Luar biasa. Dalam digitalisasi juga begitu karena ada IGI dan kemudian juga lewat studi kelayakan Metro Kapsul, ada Everready. Baik, selanjutnya setelah ini nanti akan ada berfoto bersama juga.
Tentu saja ini juga merupakan janji dari Wali Kota Makassar untuk menjadikan Kota Makassar Betul. Sebagai kota dunia, yes. ya. Sebagai yes. pemopang IKN satu, juga. Satu semuanya terwujud. Betul sekali. Hadirin, ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang luar biasa yang kita saksikan bersama-sama dalam MAF atau Makassar Investment Forum 2024. Baik, mari kita berikan bersama terlebih dahulu untuk berfoto bersama. Kami persilakan untuk berfoto bersama dulu, Bapak-Bapak. Baik, hadirin bersama-sama kita Indonesia. Telah menyaksikan penandatanganan MOU. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemajuan Kota Makassar kita tercinta pastinya. Sekali lagi mohon kesediaan Wali Kota Makassar dan juga Bapak Rizky selaku ya masih tetap berada di atas panggung, Pak. Baik, Bapak Rizky mohon tetap berada di atas panggung, Pak. Dan berarti sebentar lagi Kota ya. Makassar nih akan ada LRT. Wow, LRT. Yang akan menghubungkan kita nih semuanya jadi lebih dekat dan juga lebih cepat melalui program Betul. Metro Kapsul di Kota Makassar. Wow, kita berikan aplaus yang meriah dong. Ini adalah satu wujud yang nyata yang akan kita saksikan juga bersama-sama dari masa akan datang di Kota Makassar. Baik, hadirin berbahagia. Kalau kita berbicara soal tentang sesuatu, saatnya kita akan menyampaikan bahwa ini adalah momen yang juga luar biasa. Sesuatu penghargaan yang akan diberikan kepada pelaku usaha LPKM terbaik. Untuk itu kami juga mengundang untuk naik atas panggung kepada Bapak Sahral Bakri dari PT Makassar Airport Network. PT Jalan Tol Seksi 4 yang mendapatkan penghargaan pelaku usaha LPKM terbaik. Kemudian kami juga mengundang kepada PT Cahaya Terang Timur. Bapak Sindu, kami persilakan untuk naik. Kami juga mengundang dari PT Siloam International Hospital, Adi Febriansyah dan Bapak Hendrik Hasibuan. Kemudian dari PT Bahari Nusantara, Bapak Edward Christopher. Kemudian dari PT Indosat, kami mengundang kepada Bapak M. Bayu Dewan Danu dan Yudhistira Muhammad. And also we would like to invite dari Miss PT Yinjing International, Mr. Joe Wandi. We would like to... Infan kepada baik hadirin berbahagia, ini adalah dia penyerahan penghargaan kepada pelaku usaha LPKM terbaik. Yang pertama kepada PT Makassar Airport Network dari PT Jalan Tol Seksi 4. Betul, kemudian dari PT Cahaya Terang Timur, dilanjutkan PT Yasmin Bumi Asri, PT Siloam International Hospital, PT Bahari Nusantara, juga dari PT Indosaha LPKM terbaik 2024. Setelah ini mohon izin, kami memohon kesediaan kepada Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Ya,
Bapak Wali Kota Makassar dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan seluruh penerima award pelaku usaha LPKM terbaik. Congratulations. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi hadirin, luar biasa. Wow. Bersama-sama kita telah menyaksikan rangkaian acara pembukaan MIF Makassar Investment Forum 2024 yang akan berlangsung mulai saat ini hingga sore hari nanti. Betul. Acara ini telah resmi dibuka dan kita akan bersama-sama memasuki acara-acara yang selanjutnya. Namun yang pasti akan banyak sekali insight-insight yang luar biasa terkait soal investment di Kota Makassar dalam event ini. Baik, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita untuk acara opening ceremony ini. Betul. Dan sebentar akan kita lanjutkan lagi ke acara berikutnya untuk menyaksikan pembicara-pembicara kita ya. Betul sekali. Hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan melangsungkan acara talk show yang juga nantinya akan dipimpin oleh Ibu Erlin Puspitasari MIR Senior Region Outreach Manager British Embassy Jakarta. Baik, hadir yang berbahagia dan saat yang adanya forum ini akan membuat Makassar lebih berperan sebagai kota dunia dan juga siap menjadi jembatan untuk Indonesia Timur Investment for All Makassar, penyangga IKN Ibu Kota Negara. Betul. Baik, terkait soal Makassar Investment Forum 2024, sekali lagi hadirin yang berbahagia, Anda akan kami ajak untuk tetap bersama dengan kami di acara ini karena sesaat lagi akan ada talk show yang juga akan melibatkan Anda dan juga akan menghadirkan para narasumber yang pastinya akan memberikan Anda begitu sangat banyak insight untuk Anda bisa cari tahu terkait soal investment terkhusus di Kota Makassar. Betul sekali. Narasumber kita pada siang hari ini ada 4 ya, yaitu ada dari BKPM, ada Ibu Rati Purbasari Kania. Betul, kemudian juga ada dari otoritas IKN. IKN Ibu Sisya, ada Bapak Rizky Ernadi Wimanda. Tentu saja kita harapkan setelah kita mengikuti berbagai materi dari narasumber ini akan semakin meyakinkan para investor. Betul. Untuk ekonomi, untuk invest di Makassar. Betul sekali. Karena Kota Makassar ini begitu berkembang perekonomiannya. Betul, sangat berkembang sekali. Sangat maju pesat sekali. Kita pun sebagai orang Makassar sangat merasakan perubahannya. Oke. Ya, yang pasti untuk momen saat sekarang ini, kita bersama-sama sekali lagi akan melangsungkan sebuah talk show yang juga nanti akan diisi dengan para pembicara yang luar biasa. Seperti dari BKPM, kemudian otorita IKN, Peruri, dan juga Bank Indonesia. Dan tentu saja untuk memandu acara talk show ini, kita juga mempunyai moderator cantik yang memandu kita bersama ya. Ya, baik. Hadirin yang berbahagia, kita undang bersama-sama, kita berikan aplaus yang meriah. Moderator kita, Ibu Erlin Puspitasari, MIR, Senior Regional Outreach Manager British Embassy Jakarta. Boleh kita berikan aplaus yang meriah. Meriah hadirin.